Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kajian kita pada sore hari ini yaitu pelajaran dari kisah Habibun Najjar. Ya, Habibun Najjar adalah seorang yang bercerita tentang bagaimana dakwah seorang yang biasa-biasa saja tapi kemudian mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Yasin. Ya, cerita tentang Habib An-Najjar ini Allah ceritakan di dalam surat Yasin. Ya, mungkin kita sering membaca surat Yasin. Ya. Tetapi hadirin jamaah sekalian, ternyata di dalam surat Yasin ini ada kisah yang begitu luar biasa. Ya, kisah tentang seseorang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia baru pertama masuk Islam ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang Habibun Najjar. Surat Yasin di awal-awal bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana penolakan dakwah Rasulullah oleh orang-orang Quraisy. Ya, penolakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Quraisy, ya. Dan kemudian hadirin jamaah sekalian, karena masyarakat Quraisy ya, dan juga orang Arab ketika itu menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah memberikan percontohan kepada mereka, ya, yaitu tentang ashabul qaryah, tentang penduduk satu negeri, yang Allah kemudian ceritakan hal ini di dalam surat Yasin ayat 13, ya. Ayat 13 sampai ayat 27. Ya, ayat 13 sampai ayat 27. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaa'aha al-mursalun." إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika itu ya memberikan permisalan kepada orang-orang kafir Quraisy, apa kata Allah? Wadrib lahum mathalan, dan buatlah suatu permisalan. Ashabal qaryati, dan buatlah suatu permisalan bagi mereka. Ashabal qaryati, yaitu penduduk suatu negeri. Ya, penduduk suatu negeri. Idh ja'ahal mursalun, ketika didatangkan kepada mereka atau ketika datang kepada mereka al mursalun, para rasul. Ya. Idh arsalna ilaihi mutnaini, ya, ketika telah diutus kepada mereka dua orang. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan dua orang tersebut. Fa'azzazna bithalithin, dan kemudian kami tambahkan lagi, kami berikan kekuatan lagi. Bithalithin, dengan yang ketiga, jadi tiga orang yang berdakwah. Faqalu inna ilaikum mursalun, maka mereka berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya ya kami ini adalah ya orang yang diutus kepada kalian. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam Al-Qur'an Allah tidak menceritakan tentang kampung mana atau negeri mana ini. Karena memang sifat Al-Qur'an itu, hadirin jamaah sekalian, Al-Qur'an akan hanya bercerita. Al-Qur'an hanya akan menyebutkan hal-hal yang penting. Ya, jadi kalau nggak penting itu biasanya nggak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Walaupun nanti para mufassirun kemudian, hadirin jamaah sekalian, menyebutkan riwayat-riwayat tentang negeri ini, negeri mana itu. Ya. Di sini diriwayatkan bahwasanya negeri tersebut menurut Imam Al-Qurtubi yaitu, dan juga Imam Ibnu Katsir, disebut bahwasanya negeri itu adalah negeri Antakiyah. Ya, negeri Antakiyah. Di mana negeri Antakiyah ini? Negeri Antakiyah ini utara Syria,
atau hari ini masuk negara Turki. Ya, masuk negara Turki. Ya. Nah, siapa hadirin jamaah sekalian para utusan yang Allah utus ke negeri Antakiyah, yaitu murid-muridnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah di negeri Antakiyah ini yaitu siapa? Murid-muridnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Ya, nanti khilaf di antara para ulama, ya apakah ini para rasul atau bukan, ya maksudnya para rasul yang lain atau bukan, itu ada khilaf. Intinya ya mereka adalah para murid Nabi Isa alaihi salam yang ditugaskan untuk berdakwah di sebuah negeri yang bernama Antakiyah. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayangnya penduduk negeri ini, hadirin jamaah sekalian, ya, mereka mendustakan para rasul ini. Ya. Penduduk negeri ini musyrik, ya. Mereka menyembah berhala, mereka berbuat fasik, mereka melakukan banyak sekali maksiat. Ya. Mereka menyembah berhala dan yang lainnya, dan Allah utus. Ya. Pertama Allah utus dua orang. Ya. Pertama diutus oleh Allah berapa? Dua orang. Idh arsalna ilaihi muthnaini. Ketika arsalna, kami kirimkan ilaihim, kepada mereka, itsnaini, dua orang. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan dua orang ini. Fa'azzazna bithalisin, maka kami tambahkan dengan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, mereka berkata, inna ilaikum mursalun, sungguh kami ini adalah utusan kepada kalian. Ya, jadi pertama diutus oleh Allah dua, kemudian didustakan, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tiga orang yang berdakwah di negeri tersebut. Nah, hadirin jamaah sekalian, tapi sebagaimana ya tabiat orang-orang kafir yang hatinya sudah keras. Ya, tabiat orang-orang kafir yang memang tidak mau menerima kebenaran. Ya, padahal terkadang mereka tahu ini kebenaran, tapi mereka enggak mau tetap menerima kebenaran. Ya, seperti orang-orang kafir Abu Jahal dan yang lainnya, ya, daripada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang Abu Jahal itu, hadirin jamaah sekalian, mereka tahu kebenaran, tapi terkadang mereka tidak mau mengikuti kebenaran karena berbagai macam alasan. Salah satunya adalah karena gengsi, atau karena memang hati mereka keras, tidak mau menerima dakwah para rasul. Sombong, hadirin jamaah sekalian, dan yang lainnya. Abu Jahal itu diriwayatkan suka ngintip bacaan Al-Quran Rasul. Ya, suka nguping gitu, Bu. Ya, suka apa? Nguping. Ya, jadi diceritakan malam-malam Abu Jahal keluar dari rumahnya, kemudian ke belakang rumah Rasulullah SAW. Ngapain? Dengerin bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sampai hatinya itu, apa namanya, terhibur dengan bacaan Al-Quran ini, kemudian dia mau pulang. Ternyata pas dia mau pulang, dia bertemu dengan dua orang lain yang dua-duanya juga lagi nguping bacaan Al-Quran Rasulullah. Siapa itu? Mut'im bin Adi kalau nggak salah, dan juga Abu Sufyan. Ya. Jadi dua orang ini juga ternyata, tapi beda. Misal ini rumah Rasul, yang satu nguping dari sini, satu nguping dari belakang, satu nguping dari sini. Gitu ya. Ternyata ketika mau pulang, ketahuan gitu kan. Ya, Abu Jahal, kamu ngapain? Gitu, ditanya oleh Abu Sufyan. Kata Abu Jahal, saya lagi mendengarkan bacaan Al-Quran Muhammad. Tapi kata Abu Jahal, udah jangan kita bahas lagi, cukup di sini saja. Ya, besok jangan kita ulangin lagi nih. Ya udah, kita pulang. Udah pulang maksudnya. Besoknya penasaran lagi, Bu. Dengar lagi. Ya, Abu Jahal keluar lagi dari rumahnya, hadirin jamaah sekalian. Ya, kemudian ngapain? Mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika udah selesai dia mau pulang ke rumahnya, ternyata ketemu lagi dengan dua orang ini lagi. Ya, Abu Sufyan, dan kalau enggak salah saya lupa yang kedua adalah Mut'im bin Adi. Ya. Mendengarkan lagi, loh, Abu Jahal, kok kamu di sini lagi? Ngapain lagi? Ya, ternyata sama, tetap mereka bertiga adalah mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah. Hari ketiganya begitu lagi. Maka Abu Sufyan bertanya, wahai Abu Jahal, engkau ini kan, ini udah tiga kali kami melihat engkau kedapatan mendengarkan bacaan Al-Quran Muhammad. Kenapa engkau gak masuk Islam saja? Kata Abu Sufyan. Maka kata Abu Jahal,
kami ini dari Bani Makhzum. Jadi Abu Jahal ini Quraisy, semua Quraisy ya, di Mekah kebanyakan Quraisy sukunya. Tapi nanti dalam Quraisy itu ada kabilah-kabilah kecil. Ada Bani Hashim, ini keluarga Rasulullah, ada Bani Makhzum, ada Bani Umayyah, ada Bani apa? Ada Bani Ta'im, keluarganya Abu Bakar. Banyak kabilah-kabilah. Nah, kabilahnya Abu Jahal namanya Bani Makhzum. Kata Abu Jahal, kami ini dari Bani Makhzum. Dari zaman dahulu, dari zaman kakek moyang kami, antara Bani Makhzum dan Bani Hashim ini selalu bersaing. Antara Bani Makhzum, keluarga dia, keluarga Abu Jahal, sama Bani Hashim, keluarganya Rasul, ya Bani Hashim, ini selalu ada persaingan. Kalau Bani Hashim ngasih makan orang yang menunaikan ibadah haji, kami juga bisa ngasih makan orang menunaikan ibadah haji. Kalau Bani Hashim ngasih minuman untuk orang menunaikan ibadah haji, kami juga bisa. Kalau Bani Hashim sedekah, kami juga bisa, kata Bani Makhzum. Pokoknya kami selalu bersaing, gak mau kalah nih, antara Bani Hashim sama Bani Makhzum. Karena Abu Jahal pemimpin Bani Makhzum. Maka kata Abu Jahal, tapi sekarang Bani Hashim ada yang mengaku Nabi, Muhammad mengaku sebagai Nabi, maka kami Bani Makhzum gak mungkin dong kami juga ngaku sebagai Nabi. Maka bagaimanapun caranya akan saya tolak kenabian Muhammad itu. Karena keluarganya, karena sudah ada Nabi dari Bani Hashim, gak mungkin Bani Makhzum dia mau ngaku kami juga sebagai Nabi. Jadi cuman sepele gitu Pak. Alasan Abu Jahal gak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Ashabul Qaryah, penduduk negeri Antakiyah ini, hadirin jemaah sekalian. Kenapa mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW? Ya, maka mereka jawab, alasan mereka sangat sepele. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ya. Mereka berkata, ma antum illa basyarum mithluna. Kalian ini tidaklah hanya seorang manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ya. Dan tidaklah Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, menurunkan sesuatu pun in antum illa takdzibun, kecuali kalian ini hanyalah seorang pendusta. Jadi alasan mereka tidak mau menerima dakwah para rasul ini bukan karena kebenaran dakwahnya, hanya masalah yang sepele, apa itu? Kalian ini manusia biasa. Ya. Sebagaimana kafir Quraisy juga ketika menolak dakwah Rasul, mereka menolak dakwah Rasul karena mereka bilang, Muhammad kau ini manusia seperti kami, engkau makan, kami juga makan, engkau minum, kami juga minum, engkau nikah, kami juga menikah. Kau ini manusia. Ya. Bahkan kan ya, ada beberapa orang di antara mereka itu ngetes Rasul. Ya, ketika Rasulullah menceritakan tentang Isra Mi'raj, ya. Maka mereka katakan, wahai Muhammad, engkau cerita semalam melakukan perjalanan dari sini ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Sekarang aku pengen lihat engkau angkat kaki engkau satu. Kata Rasulullah, diangkat kaki satu. Sekarang satu kakimu angkat lagi. Ya, kata Rasulullah, enggak bisa. Rasulullah enggak bisa terbang gitu kan. Ya, Rasulullah manusia biasa. Ya. Kata dia, bagaimana engkau akan mengaku sebagai Nabi sedangkan mengangkat kedua kakimu saja tidak bisa. Nah, ini padahal mereka, jadi yang mereka tolak itu bukan inti dakwahnya, tetapi adalah masalah-masalah yang sepele. Mereka katakan, engkau ini manusia biasa, nggak mungkin engkau ini seorang nabi. Dan ini hadirin jamaah sekalian, memang adalah sifat orang-orang kafir dari zaman dahulu yang mendustakan dakwahnya para nabi. Ya, selalu mereka ini mengatakan bahwasanya ya, para nabi dan para rasul itu adalah seorang manusia biasa. Dari Nabi Hud ya, juga seperti itu didustakan. Kenapa? Karena mereka anggap engkau ini hanya manusia biasa, bukan malaikat. Jadi menurut mereka mungkin yang dakwah itu harusnya malaikat atau yang lainnya. Tapi kan sunnatullah, para rasul ini dari kalangan manusia, dari kalangan mereka. Nah, maka hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian para rasul tersebut ya, yang murid-murid Nabi Isa ini kemudian
membantah ya perkataan mereka. Mereka berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya, mereka berkata, rabbuna ya'lamu, Tuhan kami lebih tahu. Ya, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya ilaikum kepada kalian lamursalun. Ya, Allah memang benar-benar mengirimkan seorang utusannya. Kami adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dalam bahasa Arab itu inna itu sesungguhnya harfu taukid, ya. La juga harfu taukid, huruf penekanan. Artinya sungguh kami ini memang seorang rasul dan Allah tahu kami ini adalah seorang rasul. Wa ma alaina illal balaghul mubin, dan tidak adalah kewajiban kepada kami illal balaghul mubin, kecuali apa? Ya balaghul mubin, kecuali tugas kami ini menyampaikan saja. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, tugasnya nabi, tugasnya para rasul itu hanya menyampaikan. Karena hidayah itu bukannya ya milik nabi, milik rasul, bukan. Ya. Tapi yang punya ya hak prerogatif memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita saja juga begitu hadirin jamaah sekalian, ketika kita berdakwah, tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa. Enggak bisa kita maksa orang. Kalau orang enggak mau, ya udah. Wa ma alaina illal balagh. Tidaklah ada tugas kami kecuali hanya menyampaikan. Enggak bisa kita maksa orang. Kalau enggak ikut taklim ntar enggak ngerti agama lo, ntar berdosa lo begini. Enggak bisa kita maksa. Ya. Kita hanya menyampaikan saja. Ya. Ini yang benar, ini yang hak, ini yang dari ajaran dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu hadirin jemaah sekalian. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian ya, berkaitan dengan ashabul qaryah ini, Allah kemudian menceritakan tentang bahwasanya ya, mereka mendapatkan ataupun mereka bernasib malang karena para rasul ini. Mereka berkata, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu inna tatayyarna bikum. Ya, mereka berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami ini bernasib malang karena kalian. Jadi ketika itu ternyata mereka mendapatkan ujian. Ya, mereka enggak sadar karena kekufuran mereka, karena pengingkaran mereka, kemudian Allah uji mereka, Allah berikan azab mereka dengan apa? Allah berikan musim kemarau panjang. Ya, Allah berikan musim kemarau panjang. Ya, diriwayatkan sampai 7 tahun musim kemarau. Ya, dalam tafsir dijelaskan seperti itu. Ya, mereka mendapatkan apa? Musim kemarau panjang ya, sampai 7 tahun lamanya. Maka mereka berkata, kami ini bernasib malang karena kalian. Ya, kami ini bernasib malang karena kalian. Maka kata mereka, kalau kalian gak mau berhenti juga nih dakwah. Ya, kalau kalian gak mau berhenti juga ngajak kami untuk kepada agama kalian. Lanarjumannakum, pasti akan kami rajam kalian. Ya, rajam itu apa hadirin jemaah sekalian? Rajam itu dilempari pakai batu sampai mati, itu namanya rajam. Dalam Islam kalau orang berzina, ya orang zina muhsan, ya orang zina yang sudah bersuami ataupun sudah beristri, dia berzina, ya itu dirajam sampai mati. Ya. Maka mereka mengatakan, lanarjumannakum, kami akan rajam kalian, kami akan lempari kalian, ya. Walayamassannakum, dan kami akan berikan kalian minna, dari kami azabun alim, azab yang sangat pedih. Jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dan ini juga hadirin jemaah sekalian adalah sifat orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ketika kekufuran mereka hebat dan Allah kemudian berikan ujian kepada mereka, Allah berikan azab kepada mereka. Mereka bukan menyalahkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka menyalahkan siapa? Para nabi dan rasul. Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surah Al-A'raf berkaitan dengan
Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam surah Al-A'raf ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh dibaca Al-A'raf 131. Al-A'raf ayat 131. Iya. Kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Jadi di zaman Nabi Musa juga seperti itu. Di zaman Nabi Musa alaihi salam kan Allah menurunkan banyak sekali peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ya, Allah berikan apa namanya wabah, ya, kemudian Allah turunkan keti apa kodok itu apa? Ya belalang, ya Allah berikan belalang, kemudian kodok, ya, katak, ya, dan yang lainnya. Ya. Maka mereka mengatakan faida jaat humul hasanatu, kata pengikut Fir'aun, faida jaat humul hasanatu, kalau mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, qalu lana hadhihi, inilah hasil usaha kami sendiri. Ya. Wa in tusibhum sayyi'atun, dan apabila mereka mendapatkan keburukan, ya tayyaru bi Musa, ya, maka mereka apa namanya lemparkan ini kepada Musa wa man ma'ahu, dan yang bersamanya, illa innama ta'iruhum indallah, ya, sesungguhnya nasib mereka itu di tangan Allah, namun kebanyakan mereka ini, walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, dan ini sifat orang-orang kafir, kalau mereka mendapatkan nikmat, ya, mereka katakan ini adalah hasil usaha kami sendiri. Tapi kalau mereka mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak mereka inginkan, mereka berikan ini kepada para nabi, para rasul, orang-orang yang baik. Ya. Maka jemaah sekalian, begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dikatakan seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik Mekah dalam surah An-Nisa ayat 78. Apa kata Allah? Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau wahai Muhammad. Ya, jadi kalau ditimpa keburukan, mereka menyalahkan Nabi, menyalahkan Rasul, menyalahkan orang-orang lain. Ya. Maka hadirin jemaah sekalian, ini pelajaran untuk kita hadirin jemaah sekalian. Apapun yang menimpa kita baik atau buruk, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita sombong bahwasanya semua hasil usaha ini ataupun semua kebaikan yang kita dapatkan ini karena kebaikan kita, ya, karena kehebatan saya. Nah, ini sifat sombong manusia. Ya, maka kalau kita seperti itu, na'udzubillah min dzalik, kita sama seperti pengikut Fir'aun. Ya. Kalau mendapatkan kebaikan, mereka katakan, oh ini adalah hasil usaha kami. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita semuanya kebaikan dan keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik kita bersyukur, kalau kurang baik kita bersabar. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslim. Ya, ajaib sekali perilaku orang-orang muslim. Inna kulla amrahu khairun. Semua perkara dia ini baik. In asabahu syarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, maka syukur ini baik untuk dia. Wa in asabahu dharra, kalau dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, sabara, dia bersabar. Fakana khairul lahu, maka sabar itu baik untuk dia. Nah, hadirin jemaah sekalian, jawaban para rasul yang tadi di negeri Antakya juga sama sebagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada pengikut Firaun, ya, dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah? Qalu ta'irukum ma'akum.
A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ya. Maka utusan-utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. A'in dzukirtum. Ya. Apakah kamu sudah diberikan peringatan? Ya. Bal antum qaumum musrifun, dan sebenarnya kamu itu adalah orang yang melampaui batas. Jadi mereka mengatakan, kalian ini kenapa diberikan kemalangan seperti ini? Karena perbuatan kalian sendiri. Makanya kita harus berkeyakinan yang benar datang darinya, dari Allah. Kalau ada yang salah, bukan dari Allah, tapi dari kita sendiri. Sebab secara adab, walaupun secara takdir itu semua dari Allah. Ya, secara takdir, ya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara adab kita kepada Allah, kita harus mengatakan, kalau yang baik, kalau yang benar itu datangnya dari Allah, tapi kalau ada kesalahan itu kita salahkan diri kita sendiri. Maka kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata i'tiraf, kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Nah, maka hadirnya jamaah sekalian, mereka ini kemudian para rasul mengatakan, ya, ta'irukum ma'akum, kemalangan ini karena kalian. Karena kalian kufur kepada Allah, karena kalian tidak mau beribadah kepada Allah, karena kalian banyak yang lainnya, karena kalian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'in dzukirtum, bukankah kalian ini sudah diberikan peringatan, kata mereka. Bal antum qaumun musrifun, tetapi kalian ini adalah orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebihan, ya, orang-orang yang melampaui batas, ya, hadirin jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirin jemaah sekalian, ya, kemudian hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata dua orang ini kan mau diazab tadi, ya. Mereka berkata, para kaum tadi, ashabul qaryah, penduduk negeri ini berkata, kalau kamu enggak mau berhenti dari dakwah ini, kami akan rajam dan kami akan siksa kalian. Ya. Maka hadirin jemaah sekalian, ternyata ada satu orang yang kemudian mendukung dakwahnya para rasul. Nah, inilah yang disebut dengan Habibun Najjar. Ya, inilah yang disebut dengan Habibun Najjar. Ya, maka Allah kemudian menceritakan, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya. Mereka berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul tersebut. Ya. Waja'a min aqsal madinati, dan datang dari ujung kota, karena memang orang ini tinggalnya di ujung kota, ya, jadi di ujung lah, di pelosok kota, bukan di tengah kota. Itu menandakan, ya. Dan hadirin jamaah sekalian, waja'a min aqsal madinati rajulun. Di sini hanya disebutkan dalam Al-Quran rojulun saja, seorang laki-laki, nggak disebutkan siapa namanya. Ya, jadi memang hadirin jamaah sekalian, Al-Quran itu selalu menceritakan sesuatu yang penting. Kalau nggak penting, Al-Quran nggak cerita. Ya. Walaupun nanti ada di dalam riwayat-riwayat yang menceritakan siapa orang ini sesungguhnya. Dan itu hadirin jamaah sekalian juga menandakan kepada kita, orang ini adalah bukan orang penting di kalangan masyarakat. Jadi bukan tokoh, bukan orang kaya, bukan orang apa? Orang hebat di negeri tersebut, hanya lelaki biasa. Dia datang dari ujung kota. Kalau kita nih dari pinggiran ibu kota gitu, Bu, ya. Dari mana misalnya? Ya, dari ujung-ujung lah yang bukan pusat kotanya. Kan kalau pusat kota biasanya lebih ramai, lebih hebat gitu kan. Ini dari ujung kota dia. Yas'a, dia bergegas, ya, berjalan dengan cepat. Ya. Jadi yas'a itu mendengar para rasul ini akan disiksa, ya, maka dia langsung bergegas jalan. Kemudian mengatakan, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya. Dia berkata, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul ini. Nah, di dalam riwayat diceritakan bahwasanya, ya, orang ini namanya adalah Habib An-Najjar. Ya, namanya adalah Habib An-Najjar. Kenapa disebut An-Najjar? An-Najjar artinya tukang kayu. Ya, An-Najjar artinya tukang kayu. Jadi dia ini cuma masyarakat biasa yang bekerja sebagai tukang kayu. Ya.
dan dia bekerja, tapi Habibun Najjar ini terkenal orang yang memiliki hati yang bersih. Di dalam riwayat, dalam Shofatut Tafasir, ada kitab Shofatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, diceritakan beliau ini hadirnya mas kalian orang biasa, orang sederhana ya, yang bekerja, kemudian hasil keuntungannya itu, hasil dari pekerjaannya ini nanti dibagi menjadi tiga ya. Sepertiga disedekahkan, sepertiga dipakai untuk makan dia, sepertiga lagi untuk usahanya. Wah, jadi dibagi tiga ya, usahanya ini dia bekerja sebagai tukang kayu, tapi memang orang tukang kayu yang baik ya, memiliki hati yang bersih. Karena itulah dia dengan mudah nanti menerima dakwahnya para rasul ini ya. Hadirnya mas sekalian, diriwayatkan dia ini bekerja, dan setiap bekerja hasilnya dibagi tiga, sepertiga ya, dia berikan kepada orang miskin, orang yang susah, ya disedekahkan. Sepertiga lagi dia pakai untuk kebutuhan dia, sepertiga lagi untuk usahanya ya, untuk usahanya. Nah hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, Habibun Najjar ini tinggal di ujung kota, yang dia ini sudah menyembah berhala selama 70 tahun lamanya. Dia punya tempat ibadah yang setiap hari dia ibadah untuk berhala itu ya, ada kuil khusus ya, yang dia selalu ya, beribadah kepada berhala. Tapi dia gak pernah mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya ya. Maka ketika itu para rasul ini datang dan berdakwah kepada dia. Maka kata para rasul ini, engkau jangan beribadah kepada berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, berhala kan hanya patung buatan manusia. Ya, seperti orang Quraisy dulu, orang kafir Quraisy itu, hadirnya maaf sekalian. Ya, ini ceritanya lucu. Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam suka bercerita tentang bagaimana kebodohan mereka ketika masih jahiliyah. Jadi orang kafir itu kalau mereka melakukan perjalanan ke mana namanya, ke suatu tempat, Umar bin Khattab itu, mereka kalau berjalan hadirnya maaf sekalian, mereka akan bawa berhala mereka. Jadi misalnya apa nama berhalanya, Hubal atau apa gitu, dibuat patungnya ya, dibawa dalam ya tempat inilah, tempat penyimpanan barang mereka ditaruh ya. Nanti kalau mereka istirahat ditaruh di satu tempat, mereka sembah-sembah gitu kan, ibadah ya, patungnya ini. Kalau mereka enggak punya berhala yang bisa dibawa ya, maka mereka akan membawa apapun yang bisa. Terkadang mungkin batu mereka bawa, atau terkadang roti mereka bentuk seperti berhala. Roti makanan mereka itu mereka bentuk seperti berhala. Wah, dibentuk gitu ya, kayak kita roti apa bulu kukus gitu kan, ada kan yang bentuk boneka itu Bu. Ya, ini roti mereka dibentuk bulat-bulat mungkin ya, nanti dibuat seperti berhala. Nanti kalau mereka berhenti itu roti ditaruh di atas, disembah-sembah. Wahai Tuhan kami, berikanlah keselamatan perjalanan kami, seperti itu ya. Terkadang kalau habis bekal ketika pertengahan jalan, mereka kelaparan, maka roti yang jadi berhala ini dimakan sambil nangis-nangis. Ini cerita Umar nih Bu. Benar, Umar itu ketika masuk Islam dia tertawa gitu, sambil tertawa ya, tapi juga sedih juga gitu. Kok kita zaman dulu bodoh benar ya seperti itu ya. Jadi berhala ini diambil, roti ini diambil sambil nangis, ya Tuhan kami maafkan kami, kami lapar nggak bisa lagi ada makanan. Maka akhirnya mereka makan itu ya, berhala-berhala mereka ataupun roti-roti ini ya. Karena hadirnya maskan kan, berhala tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat ya. Seperti itu juga makhluk yang lainnya, bukan hanya berhala ya, yang kita jadikan Tuhan hari ini ya, misalnya matahari, gunung, laut, yang hari ini manusia banyak minta di situ ya, datang ke gunung minta sesembah, memberikan sesembahan, minta kepada penunggu gunung, datang ke laut minta kepada penunggu laut. Dan hadirnya mas sekalian, ternyata sejarahnya ini agak melebar, nggak apa-apa ya, sejarah Nyi Roro Kidul itu ternyata menarik juga hadirnya mas sekalian. Kenapa kok ada Nyi Roro Kidul ya? Ternyata itu buatan Belanda. Ya, Nyi Roro Kidul di pantai selatan kan terkenal itu, Nyi Roro Kidul gitu kan. Ya,
ya, di Banten, di pantai selatan lah terkenal itu Nyi Roro Kidul. Itu buatan Belanda. Karena kenapa? Nenek moyang orang Indonesia ini pelaut. Nenek moyang orang Indonesia ini adalah pelaut. Maka hadirin jamaah sekalian, dan bahkan coba lihat ya channelnya Helmi Yahya, itu sangat bagus. Beliau menulis buku sekarang. Ternyata orang yang pertama kali mengelilingi dunia itu bukan orang Spanyol, tapi orang Indonesia dari Makassar, dari Maluku, orang Ambon. Karena dia dibayar oleh kerajaan Spanyol untuk membuat dulu kapal. Orang kan, kita kan cuman lagu doang, nenek moyangku seorang pelaut gitu kan, kita kan cuman lagu aja. Ternyata itu benar sejarahnya, nenek moyang kita dulu seorang pelaut. Sebelum Spanyol punya kapal yang besar, kita sudah punya kapal duluan yang besar-besar. Karena kayu jati kan banyak zaman dulu di Indonesia ini yang besar-besar ya kan, kita negeri kepulauan hadirnya mana. Nah, Nyi Roro Kidul itu dibuat Belanda agar orang Indonesia itu nggak berani lagi melaut. Dibodoh-bodohin seolah-olah nanti kalau ke laut itu bahaya, ada penunggu laut segala macam. Itu dibuat penjajah. Yang parahnya sampai hari ini kita masih percaya. Sampai hari ini kita masih percaya. Itu kan aneh gitu ya, kok kita percaya kepada hal tahayul seperti itu. Jadi seperti itu hadirnya jamaah sekalian. Nah, Habibun Najjar ini 70 tahun nyembah berhala. Ya. 70 tahun dia nyembah berhala. Tapi berhala ini enggak bisa memberikan dia, ada satu masalah yang enggak dijelaskan masalahnya apa. Satu masalah kok enggak bisa diselesaikan padahal sudah 70 tahun. Maka ketika para dai ini, para rasul ini datang kepada dia, ya. Maka para dai ini berkata, ya, kalau engkau tinggalkan berhala ini dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan diselesaikan semua permasalahan engkau. Maka dia katakan, aku sudah beribadah nih kepada berhala 70 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa menyembah kepada satu Tuhan selama satu kali saja, tapi kok bisa masalah aku ini diselesaikan? Maka kata para rasul tersebut, iya benar, engkau pasti bisa diselesaikan. Akhirnya dia tinggalkan beribadah kepada berhala, kemudian dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin jamaah sekalian, apa akhirnya benar masalah dia diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam Shafatut Tafasir kalangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Maka ya, Habibun Najjar ini dia datang dari ujung kota, yas'a, bergegas. Dia dengar mau disakitin ini para rasul. Dia datang kemudian kepada para rasul ini, kemudian mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutinlah para rasul ini. Ittabi'u, kenapa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutinlah orang-orang yang tidak meminta kepada kalian itu balasan, wa hum muhtadun, sedangkan mereka ini diberikan hidayah. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini pelajaran yang sangat indah bagi kita seorang dai, bagi kita yang dakwah ya. Bahwasanya dakwah kita ini harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala kalau dakwah kita ini mau diterima. Ya, kalau dakwah kita ini mau diterima, dakwah kita ini harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dakwah kita tidak ikhlas, dakwah kita hanya mengharap materi hadirnya masih. Ya bukan berarti tidak boleh, materi itu kan hadiah dari orang ya, kepada ustadz, kepada guru, kepada pendakwah, nggak ada masalah ya, itu adalah hadiah, tanda terima kasih. Tapi hadirnya maaf sekalian, tapi kalau itu dijadikan satu-satunya tujuan kita ya, maka sangat rugi kehidupan kita ini. Nah, ini introspeksi dirilah untuk kami, untuk para ustadz ya, bahwasanya kalau dakwah kita ini mau diterima oleh masyarakat ya, apa, jangan berharap kepada makhluk. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutinlah orang-orang yang tidak meminta dari kalian itu balasan, wa hum muhtadun, sedangkan mereka ini mendapatkan petunjuk. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu hadirin jamaah sekalian. Bagaimana keikhlasan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebelum menjadi nabi itu orang kaya. Ya, ketika Nabi nikah dengan Khadijah, ya, Rasulullah ketika memegang harta Khadijah, ya, itu Khadijah kan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Nah, maka setelah Nabi menikah dengan Khadijah, maka Nabi menjadi seorang investor.
ya, menjadi seorang investor. Ya, dia mendapatkan keuntungan. Dan kadang orang nitip harta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi hadirin jamaah sekalian, ketika kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, ya, kemudian yang pertama itu masih ragu, ya, kemudian takut Rasulullah, apakah saya ini diganggu oleh setan atau jin gitu kan? Tapi Khadijah mendukung, wahai Muhammad, enggak mungkin kau ini diganggu oleh setan. Tuhan tidak mengingin keburukan kepada engkau. Karena kenapa? Ini Khadijah ini luar biasanya. Ya, karena engkau ini selalu, ya, tukrimud daif, kau selalu menghormatin tamu. Ya, wa tu'inul mazlum, engkau selalu membantu orang yang dizolimin. Ya. Pokoknya kata Khadijah, engkau ini selalu berbuat baik. Ya. Maka akhirnya dibawalah kepada siapa? Sepupunya Khadijah. Saya lupa. Waraqah bin Naufal. Ya, kepada siapa namanya? Waraqah bin Naufal, yang ahlul kitab. Ya, dia tahu tentang kitab. Maka ketika Rasulullah cerita, kata Waraqah, hadan namus. Ini yang datang kepada ini namus. Namus itu bahasa Ibrani. Ya, kalau bahasa kita Jibril. Ya, hadan namus. Wa hadza mimma jaa ila Musa. Ya, dan ini juga yang datang kepada Nabiullah Musa. Ya, jadi kata Waraqah, yang datang kepada engkau ini adalah Jibril. Ya, yang datang kepada engkau ini adalah malaikat Jibril. Nah, maka di situ mulai ada keyakinan Rasulullah. Kemudian datang lagi, ya, sempat terhenti wahyu. Kemudian datang lagi surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal Muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ilal akhir. Ya ayyuhal Muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ketika itu Rasulullah ketakutan melihat malaikat Jibril dalam keadaan wujud aslinya, ya, yang sayapnya itu menutupi bumi, hadirnya maaskan, berdiri di atas di antara langit dan bumi, hadirnya maaf sekalian. Maka Rasulullah pulang ke rumah ketakutan, zammiluni, zammiluni, berkata kepada Khadijah, selimutin aku, selimutin aku. Ya, maka diselimutin oleh Khadijah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu malaikat Jibril datang dan memberikan ayat atau surat yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal Muddatsir qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Nah, ini awal mulanya dakwah, awal mulanya ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk dakwah. Ya, qum, bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan, berdakwahlah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Qad mada waqtun naum, sudah selesai, sudah waktunya tidur. Ya, Rasulullah ketika mendapat ayat kedua ini, Rasulullah mengatakan qad mada waqtun naum, sudah habis waktunya tidur, waktu istirahat sudah habis. Sekarang waktunya untuk berjuang dan berdakwah. Ya, maka hadirin jamaah sekalian, semua harta Khadijah dan Rasulullah habis di jalan dakwah. Ya, Khadijah, semua harta Khadijah habis dipakai oleh Rasulullah untuk dakwah, nggak tersisa sedikit pun. Dipakai oleh Rasulullah untuk berdakwah. Masya Allah, luar biasanya Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Aisyah mengatakan, para sahabat itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan sesuatu yang mudah kayak kita sekarang, Pak. Hijrah dari Jakarta ke Bandung, bukan. Ya, karena dapat pekerjaan gitu di Bandung, bukan. Ya, hijrahnya para sahabat itu ninggalin harta, ninggalin keluarga, ninggalin rumah. Datang ke Madinah tuh nggak dapat, nggak punya apa-apa, nol, nggak dapat apa-apa, nggak punya apa-apa datang ke Madinah. Bahkan diceritakan Rasulullah itu, hadirnya mas, kata Aisyah radhiyallahu anha, selama tiga bulan nggak makan apa-apa kecuali kurma dan air putih. Dua kali hilal berarti tiga bulan, ya. Tidak melihat, tidak makan kecuali kurma sama air putih. Kuat gak kira-kira kita sekarang, Pak? Enggak kuat, Pak. Apalagi di depan sudah ada sayur asam sama sambal terasi. Masya Allah. Tapi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena enggak ada makanan ketika itu, tapi kalau ada makanan Rasulullah makan. Jadi bagaimana Rasulullah habis hartanya di jalan dakwah? Bahkan ketika meninggal pun enggak meninggalkan harta. Ya, Rasulullah mengatakan, innal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarisul ilma. Sesungguhnya para nabi itu enggak meninggalkan dinar dan dirham, wa innama yuwarisul ilma. Hanyalah para nabi itu mewariskan ilmu. Jadi warisan Rasulullah itu apa? Ilmu, bukan dinar dan dirham.
Maka ada jamaah sekalian, kata Habibun Najjar, ikutin utusan ini. Karena mereka, kenapa mereka enggak, mereka ini enggak minta ganjaran, enggak minta upah. Mereka ikhlas dakwah, ngajak, menginginkan kebaikan untuk kalian, biar kalian ini masuk surga, biar kalian ini selamat. Maka hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Maka Habibun Najjar mengatakan, wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakan aku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Hadirin jamaah sekalian, di sini ada hikmah yang sangat luar biasa dari Habibun Najjar. Bagaimana Habibun Najjar ini menyampaikan dakwah secara lemah lembut. Habibun Najjar menyampaikan dakwah secara lemah lembut. Apa kata Habibun Najjar? Bagaimana aku tidak beribadah kepada yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi turja'un, dan kepadanyalah kalian akan kembali. Dia tidak mengatakan wa ilaihi urja'un, dan kepadanyalah aku akan dikembalikan, enggak. Artinya apa? Maksud perkataannya ini untuk dakwah kepada kaumnya. Tapi contohnya adalah diri dia sendiri. Bisa dipahamin, Pak, ya? Ya, Ibu-ibu. Jadi maksud dia, kata-kata dia ini dakwah. Maksudnya kalian itu, bagaimana kalian ini enggak mau sembah Allah, padahal Allah yang ciptain kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kenapa kalian enggak mau sembah? Tapi dengan bahasa yang lembut, mencontohkan diri dia sendiri. Kenapa aku tidak mau beribadah kepada Allah, sedangkan kalian semua ini, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini metode dakwah, ya. Habibun Najjar mengajarkan kita apa? Metode dakwah. Berdakwah dengan lemah lembut. Jadi walaupun dakwah mengajak kepada orang lain, terkadang permisalannya itu dikasih permisalannya diri dia sendiri. Ya, ini untuk apa? Biar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi Habibun Najjar dakwahnya dengan sangat lemah lembut. Ya. Kenapa? Ya. Dan luar biasanya Habibun Najjar ini, hadirin jamaah sekalian, dia ini kan baru masuk Islam, bukan orang yang sudah lama masuk Islam. Kalau para rasul memang sudah lama, mereka dibina oleh Nabi Isa alaihi salam, tiga orang ini. Tapi Habibun Najjar ini baru masuk Islam, ya, kalau bahasa sekarang itu alumni pesantren kilat gitu. Ya, karena baru belajar sedikit tentang Islam, tapi sudah berdakwah. Nah, ini hadirnya jamaah sekalian. Jadi dakwah itu tidak hanya tugasnya orang yang punya ilmu. Bukan hanya tugasnya ulama, tugasnya ustaz, bukan. Dakwah ini tugas siapapun di antara kita. Habibun Najjar sudah punya ilmu banyak enggak? Orang baru masuk Islam. Tapi dia sudah berdakwah. Dan juga diceritakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang paling utama, yang kata Rasulullah, tidak ada satu orang pun yang aku ajak untuk masuk Islam kecuali mereka akan pikir-pikir dulu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika ditawarkan Islam langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Utama Abu Bakar. Hadirin jamaah sekalian, hari pertama Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, hari itu juga dia dakwah ngajak orang masuk Islam. Hari pertama masuk Islam, hari itu juga dia ngajak orang masuk Islam. Siapa yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? 5 orang dari 10 orang yang dipastikan masuk surga. Ya, jadi 10 orang yang dipastikan masuk surga, ada asyrah al-mubasyiruna bil jannah, 10 orang yang dipastikan masuk surga. Itu 5 orangnya atas dakwah, atas jasa dakwahnya Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini semua masuk Islamnya atas jasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hari pertama masuk Islam. Ini pelajaran untuk kita, bahwasanya dakwah ini bukan hanya tugas ulama. Dakwah ini tugas setiap individu kaum muslimin. Tapi kalau ngajar ilmu, tugasnya ulama, ya.
Jangan kebalik nih. Ya, ke hari ini banyak yang kebalik. Kalau disuruh ceramah nomor satu, yang nggak punya ilmu pun pengen ceramah, pengen ngajar. Ya, tapi kalau suruh dakwah berat. Ya, padahal dakwah ini tugas setiap kita. Tapi kalau ngajar, ya, maksudnya ngajar itu apa? Ngasih tahu ini halal, ini haram, ini mubah, ini sunnah, ini makruh, ini akidah yang benar, ini akidah yang salah, ini tata cara yang benar, ini tata cara yang salah, ngajar tafsir, ngajar hadis, itu harus yang punya ilmu, karena nanti kalau nggak punya ilmu bahaya, ya dia menafsirkan dengan akal pikiran dia. Jadi kata Imam Ali, barang siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya, dengan pikirannya, walaupun itu benar, ya, walaupun apa namanya, hampir benar, mendekati kebenaran, tapi itu tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang memang sudah punya syarat-syarat untuk menafsirkan, ya. Nah, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Habibun Najjar mengajarkan kepada kita apa? Semangat untuk berdakwah. Maka kita ini harus punya semangat untuk dakwah walaupun kita belum punya ilmu. Ya. Nah, kan Rasulullah mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan. Ya, walaupun nanti ya kita lihat yang sampaikan itu yang kira-kira semua ulama sepakat. Misalnya wajibnya sholat. Ya, ada tetangga kita nggak sholat, kasih tahu. Ayo pak sholat. Ya, atau tetangga kita belum berjamaah ke masjid, ayo pak sholat berjamaah ke masjid. Ada yang belum mau pernah ikut ta'lim, nggak mau tahu ikut ceramah, nggak pernah, ajak ikut ta'lim. Ini dakwah. Ya. Dan dakwah yang paling utama itu apa, Pak? Dakwah yang paling utama itu adalah dakwah mengajak orang untuk sholat. Ya. Orang Islam nggak sholat, kita ajak untuk sholat. Karena itulah muadzin itu, orang yang azan itu adalah melakukan dakwah yang paling utama. Makanya doa setelah azan apa? Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah. Ya Allah, ini adalah panggilanmu yang sempurna, dakwahmu yang sempurna. Ya, maka muadzin ini masya Allah pahalanya besar, Pak. Muadzin ini, ya, muadzin ini pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sekarang kan kita kebalik. Orang disuruh muadzin malas-malasan, tapi suruh imam rebutan. Nah, padahal imam tanggung jawabnya besar. Ya. Yang besar itu pahalanya adalah muadzin, ngajak orang sholat, muadzin. Ya, ngajak orang untuk sholat. Allahumma rabba hadzihi da'wati tammah. Ya, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita dakwah, ajak orang untuk dakwah. Ya, Habibun Najjar mengajarkan kita semangat berdakwah dengan cara apapun itu yang kita mampu. Ya, dan Habibun Najjar juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Berlemah lembut di dalam dakwah. Ya, jadi dakwah, nahnu, kata perkataan Hasan Al-Hudaybi, ya, seorang aktivis pergerakan dari Mesir. Dia mengatakan apa? Nahnu du'at walasnal qudat. Ya, dia mengatakan kita ini da'i. Da'i itu artinya apa? Da'a yad'u. Da'a yad'u artinya mengajak. Ya, da'a yad'u artinya mengajak. Dakwah, panggilan, ajakan. Nahnu du'at, jamak dari da'i adalah du'at. Nahnu du'at, kita ini para da'i yang mengajak. Walasnal qudat, kita ini bukanlah para hakim. Apa itu hakim? Hakim itu qudat. Qudat itu qadi. Qadi jamaknya qudat. Qudat itu adalah para hakim. Kalau hakim gimana? Hakim itu menentukan. Kamu benar, kamu salah. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Nah, itu hakim. Kita bukan itu tugas kita. Ya. Kalau hakim itu tugasnya hakim, ya. Ini benar, ini salah, itu tugasnya hakim. Tugas kita apa? Ngajak. Kalau dia nggak mau, wa ma alayya illal balagh. Ya. Yang ngajaknya dengan lemah lembut. Maka hadirin jamaah sekalian, suatu saat ya, tentang dakwah dengan lemah lembut ini, ada sebuah kisah dari Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun Ar-Rasyid, tahu Harun Ar-Rasyid, Bu? Nah, biasanya cerita Harun Ar-Rasyid ini Astagfirullahaladzim, saya lupa, apa yang orang gila tuh
Abu Nawas ya, bukan orang gila, masih penyair ya Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas itu penyair terkenal, cuman banyak cerita-cerita yang dibuat-buat ya. Biasanya kan Abu Nawas dan Harun al-Rasyid. Tapi sebenarnya Harun al-Rasyid ini khalifah Bani Abbasiyah yang paling terkenal, paling adil. Khalifah Bani Abbasiyah yang paling adil, banyak adil, tapi yang paling terkenal, paling adil itu adalah Harun al-Rasyid. Ya. Suatu saat hadirnya maaskan Harun al-Rasyid didatangi oleh seseorang. Ya. Maka orang ini berkata, wahai Harun al-Rasyid, aku ingin menasehati engkau. Maka kata Harun al-Rasyid, boleh silakan nasehatin aku. Maka kata orang ini, tapi mohon maaf, nasehat aku ini agak keras ya, dan kasar, dia bilang. Ya, nasihatnya keras dan kasar. Maka kata Harun al-Rasyid, mohon maaf, kalau kasar dan keras, aku gak mau dengar. Ya, kata Harun al-Rasyid apa? Kalau nasihat engkau ini kasar dan keras, saya gak mau dengar. Kenapa? Kata Harun al-Rasyid. Nah, ini alasannya. Kenapa saya tidak mau dengar? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengutus orang yang lebih baik daripada engkau kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Siapa itu? Allah sudah mengutus Nabi Musa alaihi salam, lebih baik daripada yang datang ini, Nabi Musa jelas, kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun lebih buruk daripada Harun al-Rasyid. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Waqulu lahu qawlan layyina, dan katakanlah wahai Musa kepada dia, kepada Fir'aun, qawlan layyina, kata-kata yang lembut. Jadi Musa kepada Fir'aun saja kata Allah apa? Berdakwahlah dengan cara yang lembut, apalagi kita manusia. Ya, kalau ada orang masih maksiat, jangan dikasarin. Mungkin dia belum punya ilmu, mungkin dia belum dapat hidayah. Cukup dakwah, kasih tahu yang benar dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh adab. Insya Allah dengan adab kita, ya, insya Allah dia akan ikut. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah marah-marah sama dia, nggak mau didengarin ceramah nasihat kita, Pak. Nggak usah orang lain. Anak kita aja kalau kita marah-marah nggak mau dengar, benar nggak, Pak? Anak kita kandung, kita didik dari kecil, kita marah-marah, wah mama ngoceh mulu, gitu kan? Apalagi orang lain. Maka berdakwah dengan lemah lembut, dan ini diajarkan oleh Habibun Najjar kepada kita. Hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, a'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridinir rahman. Ini perkataan Habibun Najjar lagi. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridinir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun inni idhan lafi dhalalim mubin. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Jika Allah yang maha pengasih, ya. Iyuridinir rahman, ya. Apabila Allah yang maha pengasih menginginkan bidurrin, ya, untuk memberikan keburukan, la tughni anni syafa'atuhum, ya, maka tidak akan bermanfaat bagiku pertolongan mereka, syafaat mereka, ya, atau syafaat mereka tidak bisa menyelamatkan aku. Jadi kalau Allah pengen berikan keburukan kepada saya, walaupun Allah maha rahman, maha pengasih, tapi kalau Allah pengen memberikan keburukan kepada saya, maka pertolongan kalian itu gak bisa membantu saya, ya. Syai'an, sedikit pun gak bisa bantu saya. Wala yungkidun, ya. Dan kalian itu tidak bisa menyelamatkan saya, dan aku tidak bisa diselamatkan. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sungguh kalau aku seperti itu, ya, aku ini dalam kesesatan yang nyata, ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, dia ingin katakan kepada orang-orang musyrik tadi, ya, walaupun kalian pengen siksa aku dan Allah pengen berikan aku ini kejelekan di dunia ini, ya, itu walaupun Allah maha pengasih dan Allah pengen berikan kejelekan, kalian gak bisa mampu memberikan aku pertolongan kalau memang Allah, ya, ingin memberikan aku ini bala, musibah dan yang lainnya. Maka hadirin jamaah sekalian, maka si Habibun Najjar tadi mengatakan, dia mengikrarkan, ya, dia mengikrarkan apa? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian dia berkata, kan ketika dia ini kemudian membantu para rasul ini, maka dia berkata kepada para rasul, inni amantu bi rabbikum, wahai para rasul, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, maka hendaklah kalian dengarkan.
Nah, jadi maksudnya apa? Dia pengen bahwasanya kesaksian dia ini, hadirin jamaah sekalian, keimanan dia ini disaksikan oleh para rasul. Ya, bahwasanya saya sudah beriman kepada Tuhan, kepada Tuhan kalian. Inni amantu birabbikum. Sesungguhnya aku sudah beriman kepada Tuhan kalian. Fasma'un, maka dengarkanlah. Ya. Saksikanlah keimananku ini. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, setelah dia mengatakan ini, hadirin jamaah sekalian, ya, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang musyrik tadi ya membunuh Habibun Najjar. Ya, Habibun Najjar ini setelah dia mengiklankan keislaman dia, ya, maka kemudian apa, orang-orang musyrik ini kemudian apa, membunuh Habibun Najjar. Diriwayatkan dia dilempari pakai batu, ada yang diinjek-injek sampai naudzubillah perutnya, isi dalam perutnya itu keluar. Ya, disiksa. Ya. Di sini ada perkataan Qatadah berkata, mereka melemparinya dengan batu saat ia berkata, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Mereka terus melemparinya dengan batu sedangkan ia mengucapkan kata-kata tersebut sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir karena terus terkena lemparan batu kaumnya. Jadi dia, dan menurut Qatadah ada riwayat yang lain, diinjak-injak ya sampai keluar isi perutnya. Ada yang Qatadah meriwayatkan bahwasanya dia dilempari dengan batu sampai mati. Dan luar biasanya Habibun Najjar ketika dia dilempari dengan batu dalam keadaan sekarat, apa yang dia katakan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Jadi dalam keadaan disiksa pun dia pengen kaumnya ini masuk Islam. Masya Allah, inilah apa namanya sifat seorang dai, yaitu apa, selalu menginginkan kebaikan dari mad'unya, dari orang yang dia ajak untuk dakwah, untuk masuk Islam ataupun untuk menerima dakwah ini. Ya. Jadi kita dakwah itu menginginkan kebaikan untuk dia, kita nasihatin orang itu menginginkan kebaikan, walaupun nanti tanggapannya tidak enak, ya mungkin karena dia nggak punya ilmu, dia nggak ada hidayah, maka tetap kita doa kepada dia, ya Allah berikanlah dia hidayah, ya Allah. Ya Allah berikanlah dia hidayah. Habibun Najjar bukan hanya tanggapannya enggak enak, bukan hanya berbuka masam ketika didakwah, tapi apa, dilempari sampai mati. Tapi ketika dilempari itu dia berkata apa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka ini orang-orang yang tidak mengetahui. Bahkan hadirin jamaah sekalian, setelah itu, setelah dia kemudian disiksa sampai mati, maka Allah berikan ganjaran surga langsung kepada dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan dia ganjaran surga. Maka dia berkata, qila dkhulil jannah, dikatakan kepada Habibun Najjar, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kemudian dia berkata, andaikan kaumku ini tahu. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di masa hidupnya Habibun Najjar berdakwah, sampai sudah matinya dia tetap berdakwah. Dia pengen kaumnya ini masuk Islam. Qala ya laita qaumi ya'lamun, andaikan kaumku ini tahu bahwasanya bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan apa yang Allah jadikan, ya, apa namanya, dengan apa yang Allah berikan aku ini ampunan, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku ini termasuk orang-orang yang mulia. Ketika dia mendapatkan surga, bahkan maka dikatakan kepada dalam riwayat itu, ketika orang para syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah kemudian meninggal dunia, mereka ini enggak merasakan kesakitan. Ketika mereka syahid kemudian masuk surga, sakit mereka selama di dunia ini lupa semua. Sangkin indahnya surga, Pak. Ketika meninggal kemudian masuk surga, saking indahnya dan luar biasanya surga itu, apa yang mereka sakiti atau apa yang mereka rasakan sakit selama di dunia ini lupa semuanya, saking indahnya surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga Habibun Najjar, ketika dikatakan udkhulil jannah, wahai Habibun Najjar, masuklah engkau ke dalam surga, maka dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun, andaikan ya kaumku ini, ya, mengetahui apa yang Allah berikan kepada aku. Jadi kata Ibnu Abbas, ini luar biasa Habibun Najjar, ya. Selama dia hidup dia berdakwah, ketika dia mati pun dia tetap berdakwah. Dia pengen kaumnya tetap masuk
Islam. Maka ini pelajaran untuk kita, bagaimana kita menginginkan selalu kebaikan kepada orang-orang yang kita dakwahi. Kita berdakwah bukan untuk merendahkan mereka, bukan untuk yang lainnya, atau untuk biar kitanya dianggap hebat, dianggap soleh, dianggap alim, bukan. Tapi kita berdakwah agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan kalau Allah berikan hidayah kepada mereka, apa kata Rasulullah? Ayyahdiyaka rajulan wahidan. Ini nasihat Rasulullah kepada Imam Ali. Ayyahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Engkau memberikan hidayah kepada satu orang saja, khairun laka min humurin ni'am, lebih baik bagimu daripada humurin ni'am. Humurin ni'am itu unta merah. Unta merah itu kenapa disebut unta merah? Unta merah itu adalah unta yang paling mahal dan paling bagus di zaman Rasulullah. Jadi kalau ada unta merah, biasanya unta yang dipakai untuk perang, unta yang paling mahal kalau warnanya merah. Maka hadirnya maaf sekalian, kalau kita sekarang ini, bahkan lebih baik engkau memberikan hidayah kepada satu orang, itu lebih baik walaupun dikasih Ferrari merah. Wah, contohnya yang gitu kan. Kan kalau zaman sekarang kuda ya biasa gitu ya, tapi kuda mahal juga Pak. Ya, mahal kuda ya. Saya pernah nanya ada satu orang ya, punya kuda, ada yang satu 500 juta, ada yang satunya 1 M, kuda doang. Kuda doang, mahal juga kuda ya, atau ya Ferrari lah yang sekarang kendaraan yang paling hebat ya. Dan hadirnya mas, ketika kita dakwah ini ya, jangan niatkan dakwah ini juga untuk orang lain. Kita dakwah biar orang ini benar misalnya, bukan. Tapi niatkan dakwah itu untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita dakwah untuk diri kita sendiri, ya, ya Allah mudah-mudahan dengan dia mendapatkan hidayah, Allah tambahkan pahala aku, Allah jadikan aku ini mendapatkan pahala yang besar. Ya. Dan hadirnya maaskan, dan juga ketika kita dakwah, mudah-mudahan niatkan biar kita ini menjadi lebih baik. Ya, kita dakwah ngajak orang, nyuruh orang sholat, malu dong kalau kita nggak sholat. Ngajak orang sholat berjamaah, malu dong kalau kita tidak sholat berjamaah. Ya, makanya ya Allah ciptakan hadirin jamaah sekalian, telinga ini dua, mulut ini satu. Karena kita hikmahnya adalah suruh lebih banyak mendengar daripada bicara. Ya. Dan Allah ciptakan ketika kita berdakwah itu, mulut kita lebih dekat kepada telinga kita daripada kepada telinga orang lain. Artinya apa? Ketika kita dakwah, niatkan ya Allah mudah-mudahan dengan kata-kata kita ini bisa merubah diri kita juga. Ya, karena telinga kita lebih dekat, mulut kita lebih dekat dengan telinga kita daripada kepada telinga orang lain, seperti itu ya. Nah, maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka siapa Habibun Najjar tadi kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, Allah memberikan kemuliaan kepada dia ya, dan dia ingin tetap kaumnya ini mendapatkan hidayah, tapi kemudian kaumnya ini tetap dalam kekufuran mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan kaum ini. Bagaimana Allah hancurkan penduduk Antakiyah ini? Fi sayhatin wahidah, dengan satu suara ya, dihancurkan dengan satu suara. Allah berfirman, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi ya, dan setelah dia meninggal tidaklah kami turunkan suatu pasukan pun dari langit, min jundim minas sama ya, satu pasukan pun dari langit, wa ma kunna munzilin, dan tidak sedikit pun kami turunkan. Maksudnya apa? Untuk menghancurkan penduduk Antakiyah ini sangat mudah. Allah gak perlu turunkan malaikat satu pun, gak perlu. Seperti Allah hancurkan negeri yang lain. Satu negeri ada yang Allah turunkan malaikat. Misalnya kaum Sodom, ya, kaum Nabi Lut. Allah turunkan dua malaikat untuk menghancurkan negeri tersebut. Ini untuk menghancurkan ini, Allah berkata kami gak turunkan satu malaikat pun. Artinya apa? Dengan sangat mudah Allah menghancurkan kaum tersebut. Ini pelajaran untuk orang-orang kafir Quraisy. Kalau Allah pengen menghancurkan kalian dengan sangat mudah. Intinya seperti itu. Ya. In kanat illa sayhata wahidah. Ya, ya. Kata Allah tidak ada siksaan kepada mereka melainkan dengan satu teriakan saja, satu suara saja. Ya, fa idzahum khawamidun, maka ketika mereka mendengar suara ini mereka mati seketika. Jadi cara siksanya ada diberikan oleh Allah suara, tiba-tiba suara itu semua orang mati. Ya, seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu kaum yang menolak dakwahnya para rasul, bahkan membunuh ya orang dari kaum mereka sendiri yang menerima dakwahnya pada rasul tersebut. Ya, ini saja dari saya, pelajaran dari
kisah Habibun Najjar ini, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya. Dan hadirin jamaah sekalian, kalau kita membaca surat Yasin, ini pelajaran yang sangat penting tentang dakwah. Ya, pentingnya kita berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin jamaah sekalian, ya, dan mudah-mudahan dengan dakwah kita ini Allah merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi, Allah merubah keluarga kita menjadi lebih baik lagi, dan Allah turunkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ini saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kebetulan yang kita bahas di sini adalah surat Yasin, ya. Setelah saya mendengar, sepertinya kebanyakan buat kita sebagai yang masih hidup gitu kan, ya. Tapi kebanyakan di masyarakat kita itu, Yasin itu kan dibacakan kepada orang yang mau meninggal dan atau yang sudah meninggal gitu, ya. Nah itu dan setiap malam Jumat gitu, ya. Nah itu yang melatar belakangin itu sebenarnya apa, ya Ustaz? Ada hadisnya, Bu. Jadi ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikra'i Yasin 'inda mautikum. Nah, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat, ya, ini berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat baca Yasin 'inda mautikum, maksudnya ketika sakaratul maut. Ya, ketika sakaratul maut itu bacakan surat Yasin. Ya, itu ada pendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat, ya, bukan hanya ketika sakaratul maut, tapi setelah meninggal pun bacakan surat Yasin. Ini khilaf diantara para ulama. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ya, jadi kenapa ada biasa membaca Yasin? Karena ada hadisnya, ikra'u Yasin 'inda mautikum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga hadis walaupun diperselisihkan tentang sahih atau dhaifnya hadis ini. Yaitu Yasin adalah qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Jadi, nah, para ulama kemudian berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ada ulama. Tapi ada juga ulama mengatakan hadis ini sahih. Dan bahkan saya melihat dalam kitab tafsir Shafatut Tafasir kalangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, di dalam fadilah-fadilah surat Yasin, hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, coba searchinglah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu siapa. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini seorang ulama dari Syria yang pernah menjadi dekan Ulumul Quran, Fakultas Al-Quran wa Ulumuh di Ummul Qura University. Jadi orang Syria, dia memang pakar tafsir Al-Quran. Ya, pakar tafsir Al-Quran, menulis banyak kitab, salah satunya tafsir Ayatul Ahkam, Shafatut Tafasir, kemudian Syarah Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ya, ini dalam kitabnya Shafatut Tafasir, salah satu hadis tentang fadilah surat Yasin adalah ikra'u Yasin, bacalah kalian itu surat Yasin, karena Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang sahih atau dhaifnya hadis ini. Itu biasa, di antara ulama yang berbeda pendapat sahih dan dhaifnya hadis itu biasa. Jangan kita bingung, karena para ulama juga banyak yang ahli hadis. Kalau kita bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Hadas tahu, hadas. Ya, buang air kecil, buang air besar itu kan hadas. Ya, kita ini ahli hadas. Kalau para ulama ahli hadis. Jadi berbeda, itu biasa. Jadi kenapa baca Yasin itu tersebar? Ya karena ada hadisnya memang. Jadi bagus aja mau baca Al-Kahfi, mau baca Yasin, bagus aja, Ibu. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Boleh, Bu. Al-Quran, masa gak boleh baca Yasin? Jadi orang sekarang kayak anti dengan Yasin. Seolah-olah, wow, gak boleh baca. Kenapa? Ada salah apa Yasin kepada kita? Apa salahnya surat Yasin kepada kita? Kok jadi takut dengan baca surat Yasin? Boleh. Silakan baca Yasin. Sebanyak-banyaknya, mau 100 kali juga baca Yasin, bagus, Bu. Kalau mampu. Ya. Kalau mampu. Kenapa kita jadi sekarang saya melihat orang kok jadi takut sama surat Yasin? Ada apa ini dengan surat Yasin? Kok jadi takut dengan surat Yasin? Surat Yasin bagus, banyak fadilahnya surat Yasin. Ya, seperti itu. Jadi jangan, ya ini kan pendapat di antara ulama. Ya, jadi jangan pendapat ulama ini kemudian dibentur-benturkan. Ya, kadang orang, ada satu ustadz mengatakan baca Yasin bid'ah. Ya itu pendapat dia.
Ya, tidak semua satu pendapat dengan pendapat itu. Ya, tidak semua satu pendapat. Jadi jangan ketakutan sama surat Yasin. Baca surat Yasin, bacaan dari Al-Quran. Kenapa Al-Baqarah kita baca, Al-Kahfi? Kok dengan Yasin kayak ketakutan sama surat Yasin? Ya, silakan Bu. Yang lain cukup? Dari ini nggak ada? Dad? Nggak ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak saya keduanya sekolahnya di luar negeri, Ustaz. Oh, insyaallah. Ya. Ya, saya makasih, Ustaz. Ya. Kalau doa khususnya saya belum tahu ya. Saya belum tahu mungkin nanti. Kalau zikir sore itu termasuk gak, Ustaz? Iya bisa, jadi begini. Niatkan tawassul dengan amal soleh. Nah, gimana tawassul dengan amal soleh? Kita baca Al-Quran, baca zikir pagi petang, kemudian setelah zikir kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dengan zikir ini, dengan bacaan Al-Quran ini, engkau selamatkan anak-anakku yang sedang menuntut ilmu di luar negeri, yang jauh. Boleh, itu namanya tawassul bil amalis soleh, tawassul dengan amal soleh. Sepakat seluruh ulama mengatakan masyru' disyariatkan dan bagus, baik ya. Jadi tawassul, jadi setelah kita baca Quran, baca zikir pagi petang ya, baca apapun, solawat, istighfar, apapun itu ya, atau setelah sholat lima waktu doa, ya Allah dengan wasilah Al-Quran, dengan wasilah bacaan Al-Quran ini, atau dengan wasilah zikir pagi petang ini, ya mudah-mudahan Allah selamatkan anak saya, Allah jaga anak saya ketika mereka menuntut ilmu di luar sana, gitu Ibu. Kalau doa khususnya saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu. Nggak apa-apa, masya Allah, doa bebas, Allah memahami. Ya silakan Bu. Tradisi yang ada di masyarakat tentang yasinan, terkadang cuma malam Jumat aja. Udah yasinan belum? Ah, yasin gitu. Sementara malam-malam yang lain, bahkan hari-hari yang lain tuh tidak, hanya cukup malam Jumat yasin. Itu. Jadi udah jadi gacoan yasinan gitu. Itu tradisi yang ada. Ya, sunnahnya malam Jumat yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW itu membaca surat Al-Kahfi. Sunnahnya. Ya, sunnahnya yang memang diajarkan oleh Rasulullah adalah membaca surat Al-Kahfi. Tapi bukan berarti membaca Yasin dilarang. Ya. Bukan berarti, hadirin jamaah sekalian, at-tarku. Jadi ini kaidah usul fiqh. Nah, jadi kalau ngaji itu komprehensif ya. Dalam kaidah usul fiqh, at-tarku laisa bid-dalil. At-tarku itu apa? Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tark. Rasulullah enggak lakukan itu. Laisa bid-dalil, dia bukan jadi dalil. Ya. Artinya apa? Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah belum tentu menjadi dilarang bagi kita. Ya. Banyak contohnya, misalnya Bilal salat salat sunnah wudu, enggak pernah dilakukan Rasulullah, dilakukan oleh Bilal. Ya, itu tidak dilakukan Rasulullah bukan berarti menjadi dilarang bagi kita. Sunnahnya, kalau pengen dapat sunnahnya yang bagus, baca surat Al-Kahfi. Tapi daripada orang nonton sinetron, mendingan dia baca Yasin. Ya, daripada dia nonton sinetron yang gak jelas, dia pengen baca Yasin, bagus. Lebih baik daripada dia baca, tapi mau lebih bagus lagi baca Al-Kahfi, karena Al-Kahfi ada sunnah dari Rasulullah SAW. Tapi kenapa kok ulama kemudian ya di Indonesia kenapa jadi tradisi Yasin? Salah satunya Yasin ini nggak terlalu panjang Ibu. Ya, maghrib sampai Isya, Ibu baca 3 kali Yasin bisa selesai. Coba Al-Kahfi nggak mungkin selesai. 1 kali bisa selesai. Ya maghrib sampai Isya, kalau yang bacaannya cepat bagus. Al-Kahfi, insya Allah maghrib, berarti habis maghrib sampai Isya selesai. Tapi kalau Yasin 3 kali bisa selesai kita. Kalau mau baca Yasin 3 kali bisa. Kalau saya sering baca Yasin 3 kali dari maghrib sampai Isya. Ya, jadi seperti itu hadirin jamaah sekalian ya. Yang tidak dilakukan Rasulullah belum tentu menjadi larangan bagi kita. Ya. Sunnahnya, pengen dapat sunnahnya baca Al-Kahfi. Itu sunnah jelas dari Rasulullah SAW. Tapi mau baca Yasin juga mau bagus. Mau baca Kulhu. Ya.
mau baca kul huwallahu, saya enggak bisa baca yang lain, bacanya biasanya kul hu doang, ya sudah kul huwallahu ahad allahu samad. Yang penting jangan kul hu kul hu kul hu, enggak boleh baca kul hu kul hu kul, enggak boleh itu, tapi kul huwallahu ahad allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, terus sampai berapa kali sampai isya dia baca kul huwallahu ahad aja, dia enggak bisa baca yang lain, enggak apa-apa, bagus. Jangan orang sudah berbuat baik kita salah-salahin ya, orang baca Yasin bagus daripada dia nonton sinetron, mendingan dia baca Yasin gitu ya, begitu Bu maksud saya. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi belum tentu larangan, tapi mau ikut sunnah nabinya bagus baca surah Al-Kahfi ya, seperti itu. Cukup ya, insyaallah kita tutup dengan doa khatam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.